Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Jadi, di video kali ini kita tetap akan membahas hal yang aneh, gak penting, dan gak berfaedah. Bang, kenapa terus membahas komentar gak berfaedah? Ya, karena sebagian besar pembahasan di video saya adalah hal yang gak berfaedah. Nah, oke, langsung saja kita simak inilah komentar yang pertama. Kalau Aldous dapat skin nyamuk, berarti jadi suka hisap darah. Lalu hero apa yang bebas dari Aldous? Skin nyamuk? Maksudnya skin ini, Bang. Oh, kalau itu sih bukan nyamuk, tapi burung gagak yang terinspirasi dari Dr. Plague. Kalaupun misalnya itu beneran nyamuk, mungkin hero yang ditakuti Aldous adalah Kimi, yang hobi melakukan fogging atau penyemprotan sarang nyamuk dalam skala besar dengan insektisida. Lalu buat hero mecha atau robot, mereka juga akan anti dari gigitan nyamuk. Tapi kalau hero cyborg atau manusia robot masih memiliki bagian tubuh manusia yang rawan digigit oleh nyamuk. Maka dari itu, salah satu cyborg di Mobile Legends yang bernama Johnson selalu menggunakan lotion anti nyamuk. Ya, tapi sekarang sih enggak, karena lotionnya lagi dipakai sama Siti. Oke, next. Komentar selanjutnya. Bang, HP Dora skin spesial apakah bisa diinstal Mobile Legends? Oh, maksudnya adalah skin Eudora Selfie Goddess. Dalam skin itu, Eudora memegang HP Vivo V7 yang saat itu bekerja sama dengan Moonton. Spesifikasinya seperti ini. Jadi, dapat disimpulkan HP Eudora itu bisa diinstalin Mobile Legends. Cuma, Eudoranya yang nggak mau nginstalin. Dia pakai HP cuma buat selfie aja. Lagian kalau Eudora nginstalin Mobile Legends, ntar malah membingungkan. Karena saat kalian main Mobile Legends dan pick hero Eudora Selfie Goddess, di sana Eudora sedang bermain Mobile Legends. Di game Mobile Legends-nya, dia pick Eudora Selfie Goddess yang sedang main Mobile Legends. Dan begitu seterusnya. Rumit kan? Maka dari itu, Moonton tidak memberi izin kepada Eudora untuk menginstal Mobile Legends dalam gamenya. Oke, bicara soal game, baru-baru ini Moonton mengumumkan akan merilis dua hero yang memiliki tampilan skin yang bertemakan game. Siapakah kedua hero tersebut? Dan seperti apa tampilannya? Mari kita simak inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Uranus. Si hero robot melayang tanpa kaki ini kembali akan diberikan skin terbaru. Skin tersebut bernama Video Game Dominator atau penguasa dari video game. Skin baru ini memiliki tipe skin elite. Namun entah Moonton akan mengubah tipe skinnya atau enggak. Lalu, untuk tampilannya seperti ini. Uranus berpenampilan layaknya sebuah robot. Ya, emang dia robot sih. Di kedua tangannya terdapat shield yang memiliki simbol berupa tombol pada joystick. Lalu di dadanya ada screen game kuno. Kayaknya itu sejenis game pesawat versi jadul. Oh ya, tampilan Uranus ini disediakan dalam dua varian. Yang pertama warna kuning ini. Dan yang kedua adalah Uranus dalam warna putih. Jadi silahkan dipilih warna yang kalian suka. Nah, tampilan tadi kan merupakan tampilan yang terpilih, yang berhasil mengalahkan kedua tampilan lainnya. Kalau tampilan lain sih kayak gini. Uranus berpenampilan layaknya sebuah robot tanpa kaki. Udah gitu aja. Karena dalam tampilan ini tidak ada sesuatu yang spesial. Berbeda dengan tampilan yang satunya lagi. Uranus berpenampilan layaknya robot samurai berwarna merah. Di belakang tubuhnya ada sebuah samurai yang panjang. Bang, itu pedang samurai, bukan samurai. Oh ya, maksudnya membawa katana atau pedang samurai. Biasa, orang dulu sering nyebut pedang samurai dengan nama samurai. Padahal, samurai itu adalah orangnya, dan pedangnya bernama katana. Jadi kalau ada orang yang membawa samurai, wah, itu sih ngawur ya. Masa samurai dibawa? Apalagi pas malam takbiran. Nah, sebenarnya tampilan ini bagus sih.
Cuma ya nggak terpilih, karena Muntang lebih suka sama game. Oke, lalu selain Uranus, ada satu hero lagi yang akan mendapatkan skin dengan tema game. Dia adalah Gord. Gord, sang Profesor Magic Academy yang nggak pernah ditayangkan di Indosiar ini, akan kembali dibuatkan skin terbaru. Setelah sebelumnya, dia resmi mendapatkan skin legend yang ketiga, yang bernama Gord Conqueror. Namun, dalam skin terbarunya ini, nama skinnya masih belum ditetapkan oleh Moonton. Jadi yang dibocorin hanya tampilannya aja. Tampilan dari skin Gord ini ada dua. Tampilan yang pertama seperti ini. Pada tubuh Gord terdapat warna ungu dan juga kuning. Entah itu baju super tipis atau bisa juga body paint aja. Pada pergelangan tangannya ada lever yang sering digunakan untuk menandakan jumlah HP atau nyawa yang tersisa dalam sebuah game. Lalu, Gord kali ini memakai celana. Wow, keren. Karena sebagian skin dari Gord kebanyakan tidak pakai pakaian. Skin legendnya aja pakaiannya cuma berupa lapisan besi. Lalu skateboard dari Gord berupa pedang yang bentuknya masih kotak-kotak. Mungkin itu pedang dari game sebelah yang grafiknya selalu kotak-kotak meskipun sebesar dan secanggih apapun grafik VGA laptop kalian. Oke, lalu untuk tampilan kedua, Gord dalam tampilan robot alien, dengan tubuh yang serba biru dan armor yang berwarna ungu. Nah, kalau tampilan ini, skateboardnya seperti skateboard pada umumnya, cuma lebih keren aja. Tapi kalau dilihat-lihat, skateboard tadi malah lebih mirip seperti alat olahraga untuk lari. Ya, padahal Gord kan gak pernah lari sekalipun. Nah, itulah tadi kedua tampilan skin dari Gord. Dan tampilan tadi masih dalam proses survei. Jadi akan dipilih salah satu dari dua skin tersebut. Lalu kayaknya skin Gord tadi bakalan jadi skin epic time limit. Dan itu akan menjadi skin epic time limit pertama buat Gord. Oh. Mari kita tunggu aja tanggal rilisnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orispot untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Sampai bertemu di video selanjutnya, salam Orispot.